Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Sepasang pengantin di Kebumen, Jawa Tengah berkesempatan menggunakan mobil dinas bupati sebagai mobil pengantin. Tidak hanya gratis, penggunaan mobil dinas mewah ini bahkan sudah dilengkapi dengan sopir dan bahan bakar minyak. Rona kebahagiaan terpancar dari wajah pasangan Mukhlis dan Lulu, pengantin asal Kelurahan Bumirejo, Kebumen, Jawa Tengah. Mereka telah sah menjadi suami istri, dan kebahagiaan mereka terasa lebih lengkap karena berkesempatan menjajal mobil pengantin yang mewah dan tak biasa. Ya, mereka menjadi pengantin pertama yang menggunakan mobil dinas Bupati Kebumen sebagai mobil pengantin. Tak hanya gratis, Pemkab Kebumen bahkan memfasilitasi mobil pengantin mewah ini dengan BBM dan sopir. Hal ini tentu menjadi kado indah di hari bahagia Mukhlis dan Lulu. Ya, sebelumnya karena kami tidak menyangka bahwa permohonan kami dikabulkan, tentunya ini sangat menggembirakan untuk kami dan keluarga besar kami pada umumnya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bupati bisa menjadi kenangan tersendiri buat kami. Terima kasih. Pemanfaatan mobil dinas Bupati sebagai mobil pengantin bagi warga merupakan program yang digagas Bupati Kebumen Arief Sugianto. Warga bisa memanfaatkan program ini dengan beberapa syarat. Di antaranya harus berdomisili di Kebumen serta penggunaan hanya di kawasan Kebumen pada akhir pekan. Warga juga harus mengajukan surat permohonan kepada Bupati Kebumen yang dikirimkan ke bagian umum Setda Kebumen 30 hari sebelum pelaksanaan pernikahan. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan.